Oke, Bulo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Billy Goat Farm. Kali ini kita dolan-dolan kandang, Bulo. Nah, masih bersama Pak siapa ini? Ya, Pak perkenalan Pak dulu. Nani. Oke, perkenalan dulu, Mas. Aryo Jeding. Oke. Rejo Tangan Tulungagung. Nomor HP-nya? Nomor HP 085 694 608 297. Oke, Mas, ini sesuai request teman-teman ya. Banyak yang request Etawa Jerabang ataupun PE. Iya. Akhirnya kita mau liputan di sini. Iya. Mulai dari mana ini, Mas? Jantannya dulu. Terserah, monggo. Oke. Yang jantan dulu, Mas. Gimana? Dikeluarkan. Temeriku buat apa-apa. Ayo, pilih. Nah, ini. Ush. Nah. Warna favorit teman-teman ini. Ini usia berapa, Mas, ini? Ini usia sekarang 2 tahun. 2 tahun, Mas, ya? 2 tahun ini. Ini buat pajak ya, Ki? Buat pajak. Buat umum atau sendiri, Mas, Ki? Ini buat sendiri, umum juga melayani. Oke. Ya. Untuk wilayah ini, Aryo Jeding berarti ya? Aryo Jeding. Dan sekitarnya bisa menghubungi Pak Nani. Untuk tarifnya, Mas? Untuk tarif hari ini, kalau betinanya bawa ke sini, kita menarik 100.000. 100.000. Ya. Itu satu kali berarti? Satu kali. Tidak garansi ya, tidak kan? Garansi ya. Ekonomis, nah, masih bisa 100. Kalau mereka menginginkan kita ke sana juga bisa. Tapi ada, tapi ada ongkir ya. Oke, seperti itu. Ya. Di sini ada berapa jantan, Mas? Jantannya untuk yang di kandang sini ada 3. 3. Terus di kandang yang satunya ada 2. Wah, ada 5 ya berarti ya. Ada 5 jantan. Oke. Untuk yang jerabangnya loh, teman-teman. Ada 3. Ini kini berarti apa di ini? Sini jerabangnya 2 kepala, terus hitam 1. Kepala hitam 1. Kalau ini dulu dari kecil apa belinya ini sudah besar, Mas? Ini dari kecil peranakan sendiri. Morning. Ini nggak dijual ya berarti, Mas, ya? Kalau ada yang minat bisa. Boleh ya, bisa. Boleh. Oke, boleh dimahal, teman-teman. Untuk harganya nanti atau langsung disebutkan saja, Mas, apa di... Kalau ini sebenarnya aku minta sebenarnya cuma 10. 10 juta aja, iya. Teman-teman. Masih muda ya. Masih muda. Masih 2 tahun. Poel, untuk poelnya 2 pasang. 2 pasang. Iya. Ini untuk sampel anak-anak yang enak, Mas, dengan ini. Untuk sementara kalau yang ini anakan di kandang sini belum ada. Oh, belum ada ya. Iya, semua di petani. Oke, seperti itu. Baik loh, teman-teman yang minat nanti bisa langsung WA aja ya, Mas, ya. Oke, lanjut, Mas. Jantan yang kedua ini. Jantan yang kedua ini. Ini kepala, kepala hitam. Ini tarifnya? Ini untuk tarif saya tarif 300. Oh, 300. Iya. Oh, ini memang lebih tinggi, Mas, ya? Lebih tinggi. Oh. Iya. Telinga lebih panjang. Oh, lebih panjang. Ya. Usia, Mas? Ini usia udah 4 tahun. 4 tahun, teman-teman. 4 tahun. Tapi masa-masa produktifnya iya, ini 4 masa tahun produktif. Ya. Dan sebenarnya kemarin cocok mau keluar, tapi harganya belum cocok. Belum cocok. Oh, belum cocok. Pilih kita tahan dulu. Oh, tapi ini berarti ini dijual juga, Mas, ya? Dijual. Oke. Kalau harganya? Ini kalau untuk harga saya minta 12. 12 aja, teman-teman. Iya. Lah, gila. Oke, sampel anaknya juga sudah sampel ada. Sampel ada ini. Wow, gila, gila. Ini. Yang merah ini, Mas? Kepala merah. Oh, kepala merah. Kalau yang untuk merah anak yang jerabeng. Yang oh, iya. Oke, nanti yang kita review yang lagi. Nanti kita review. Ini betina apa jantan, Mas? Ini jantan. Jantan. Dijual juga, Mas? Dijual. Harganya? Ini kalau untuk ini 3 juta. 3 juta aja, teman-teman. Ya, sudah mandiri ini. Mandiri ini, calon pajak. Calon pajak. Jo apik, Mas, iki. Anune. Yes, kelas-kelas ekonomis. Ekonomisan lah. Ekonomisan, ya. Masuk. Oke. Sanu jantannya satu lagi, Mas. Jantan satu. Mana? Wah, so wakai teman-teman ini. Ini enak sing di breeding dewe, enak sing ada, dijual berarti, Mas, ada. Yo. Ada. Oke, sementara kita review jantannya dulu. Iki anaknya sing kemau, Mas, yo. Iya, yang merah oh, anaknya ini. Iki usianya, Mas. Ini sama, 2 tahunan. 2 tahun, yo. Iki ya, peranakannya dewe. Peranakan sendiri. Wah, wis suwi berarti. Jadi terjamin ini anu nih, open-open ini, teman-teman. Kalau yang pengen dribble ini. Oh, ini bulunya dribble. Iya. Kalau itu menang postur sama tinggi. Oh, iya bedanya. Tapi ini satu induk atau bukan dulu, Pak? Berbeda. Oh, beda induk. Tapi satu jantan. Beda jantan. Oh, beda jantan juga. Kalau ini kebetulan
jantannya sendiri. Mm-hmm. Kalau yang itu kita kawin dari Sukorjo. Iya ya. Ini dijual juga, Mas? Ini dijual. Harga ya? Ini harga 12. 12. Oh, kilo teman-teman. Harga 12. Sebenarnya juta. Katakan mahal ya gimana ya? Nyetak driwulnya yang susah. Saiki iki tarifnya berapa, Mas? Ini sama, kita tarif 100.000. Iya. 100 ibaratnya satu hari ngawin satu aja, Mas. Iya. Kali 3. 30 hari loh, Mas. Ngawin 4,5 juta ya, iya. Satu tahun udah. Nah, 10 teman-teman, enggak rugi ini. Nanti kalau yang minat lewat pembuangan langsung moro nang kandang, Mas, yo. Alamatnya niku Pak Aryo Jeding ya. Aryo Jeding. Oke, lah iki apa neh masih iki sing monggo nopo? Anakan ini. Oh, cemplet-cemplet. Yang kelas ekonomis. Kelas ekonomis ini. Dijual juga, Mas, iki. Ini iya, bisa. Harganya, Mas, iki. Ini untuk satuan, katakan kita satuan 2 juta. 2 jutaan ya. Iya, 2 jutaan. Tapi kalau syukur-syukur borongan. Borongan. Beda lagi. Oh, seperti itu, teman-teman. Iya. Iki anak-anak. Ini anak kepala hitam. Oh, kepala hitam, iya. Teman-teman. Oh, anak okay. Kepala hitam. Iki kayak anglo, Mas, yo. Iya, ini bambanya neneknya anglo. Oh. Jantan betina sama, Mas? Apa yo? Sama. Oh, gitu. Sama, teman-teman. Karena ekonomisan lah. Ekonomisan ini sudah mandiri, Mas, yo. Mandiri. Oke. Lanjut sengan, Mas. Cemplek lagi. Untuk lagi anaknya ya? Jerabang ini ada yang sebelahnya kepala merah tadi. Oh, anak sing jerabang niku wau. Nggih. Oke. Ini anakannya. Bagi masak ini ya. Driwule sudah kelihatan, Mas, yo. Iya, ini mulai driwule. Jantan ini yo. Ini jantan. Iki mesti regone rodok lumayan iki. Niki nggih lumayan. Berapa, Mas, iki? Kalau ini mintanya, oh, mintanya 5 juta. 5 juta aja. Tapi teman-teman, kemarin ditawar 3,5 belum saya kasih. Oke. Okay. Karena kita melihat dari jantannya driwul, ini calonnya potensinya ya. Potensi ini, teman-teman. Ini usia piro, Mas? Ini 3,5. 3,5 yo. Kalau yang ini 3 bulan. 3 bulan. Iya. Lah ya kuyo teman-teman. Iki aku rekomendasi lah iki. Lah untuk kirim-kirim, Mas. Kirim-kirim bisa nambah, ya? Bisa. Oh, yo. Bisa. Tetap bisa. Oh, DK saya kan iya. Luar pulau juga bisa, teman-teman. Sekarang gampang. Gampang. Iki yang sebelah, Mas, yang kepala hitam nih. Ah. Ini dijual juga atau tidak ini? Ini juga dijual. Sebaiknya jantan juga. Anaknya jantan kepala hitam. Oh, anak ini. Tapi karena induknya dulu itu kena mastitis. Jadi dodotan. Ini dari kecil dodotan. Oh. Makanya hasilnya ya kurang bagus. Terus saudaranya 3 ini. Wow, dulu. Genetiknya 3. Genetik 3. Makanya ya kalau dikatakan hasilnya ya kurang bagus. Oke, tapi harus masuk masih untuk kelas ekonomis. Harganya, Mas, ya? Ini kalau untuk harga saya kasih harga 2,5. 2,5, Mas, tenan, Mas. 2,5 ini. Bah. Tapi ya telinganya cuma kayak gini. Iki wis masuk masih 2,5 iki. Iya. Untuk kelas pejantan ekonomis ya. Iya, pejantan ekonomis. Oke, lanjut, Mas, sebelah iki. Ini untuk sebelah ini kira tuh gede, Mas. Dulu anak jantan saya beli anakan dari kaki petung. Mas Safiuddin. Oh, ya, 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 ya. Tapi karena induknya cuma ekonomis, hasilnya seperti ini. Tapi lurinya berarti jantannya. Ini kalau dari luri, ayahnya ini cucu Senso. Cucu Senso. Ini umur berapa, Mas? Yo, ini umur 8 bulan. Harga? Ini untuk harga kita patok 3 juta saja. 3 juta, ekonomis. Mas. Beh, iki karo iki lo kacek lo. Beh, iki ambil iki, Mas. Teman-teman tak rekomendasi, beh, iki tenanan. 3 juta aja, tapi ambil kandang, Mas. Ambil kandang. Okay. Kalau kirim beda lagi. Oke. Okay. Lanjut, Mas, sebelah. Ini untuk sebelah buntingan. Buntingan. Tapi kalau ini kelihatannya nggak dijual, nggak dijual dulu karena lho. Tinggal beranak okay, saja. Oke, okay. Tapi anak-anak ini kan bisa dinda bisa, nanti. Bisa, iya bisa. Oke, okay. Yang sebelah, Mas, ini sebelah Red ini Bur. Red Bur. Iya. Red ini Bur. Bunting, Mas, ya? Ini bunting 3 bulan jalan. Tapi sama, jerabang berarti. Jerabang, oh, nggak popo. Nah, besok hasilnya bagaimana kan belum tahu. Oh, nggak dijual berarti yang ini? Ya, kalau ada yang minat bisa. Berapa, Mas, ini? Ini berapa ya, Mas, ya? Langsung aja yang ini kalau bisa lah, kalau kita katakan 4 juta ya saya ya, pas lah. Ya, loh. Tapi wong positif kok, teman-teman. Positif. Ini Doro ya? Dora. Oke. Okay.
Lanjut Mas, yang mana lagi? Ikan dange sing apik iki diopen dhewe apa dijual iki? Ini untuk sementara buat indukan. Oke. Buat kalau yang hitam bisa, yo. yang hitam bisa dijual lagi. Teman-teman ini masih demen like review harga ya. Konten edukasi saya kira begitu manfaat menarik ya. Kalau yang untuk hitam ini saudaranya yang kepala hitam tadi. Boseng yang tiga bersaudara. Oh, tiga bersaudara. Ya. Ini yang betina. Ini betina. Oh. Betina kita kasih harga 2,5 juga. 2,5 teman-teman. Ya. Di tuku loro ya oleh karo kayak paketan. Nggih, paketan. Paketan nanti gampang nego bisa diatur. Tipis lah. Nego tipis. Oke, siap. Ya. Lanjut Mas yang sebelah sana ada lagi enggak iki? Kalau untuk cemplung yang masih kecil-kecil tadi belum dijual Mas. Yang didot ini. Wah, yang didot bisa, okay. Bisa. Ah. Sa. Loh, teman-teman. Panen cemplung loh. Nah, baik warnanya. Kalau yang untuk jerabang ini semuanya lumayan, sudah bagus. Cuma di telinga minus sedikit. Oh. Iya. Untuk harganya Mas iki. Ini harga perkiraan. Ini harga kurang lebih 2,5. Mulai 2,5 ya. Iya, 2,5. Oke, ini campur teman-teman. Campur, iya. Gua garek. Kalau itu Jawa. Oh, ini Jawa gitu. Itu bisa kalau minat, itu paketan sama induk. Berapa Mas iki? Itu paketan sama induk cuma saya kasih 27. 27 teman-teman. Iya. Oke, loh. Jantan betina Mas iki. Itu jantan. Oh, jantan. Ya, induknya. Induknya sing ndi Mas iki? Induknya yang sana, kecil. Oh, Jawa. Jawa randu. Tak tutuhno pisan ben jelas sih. Oh, kecil lagi? Iya. Oh, cuma kecil ya. TV kemungkinan cuma 75. 75 ya. Tapi jenis doro Mas Bang. Iya, darah. Pun nantinya jantan. Iso tinggal bedang. Untungnya saja. Ngawi. Iki enggak didol. Ini kalau ada yang minat ya boleh, tapi masih berat sebenarnya. Capek iki telingane, Pak. Telinga merah, kepala juga lumayan. Iki puting ya iki. Ini belum. Oh, belum. Masih proses. Oh, proses iki. Harganya masih. Lah itu mau dijual loh. Ini mau dijual japriasa. Oh, japriasa teman-teman. Ini berarti memang rada spesial iki. Ini spesialnya ada antingnya itu. Oh, mas. Kayak sapane nih Mas Jawa. Iya. Oh, keturunan. Yang bikin unik. Saya kesemsem itu. Oh, okay. Kayak memang unik teman-teman. Unik ya. Iki. Sebelah iki dijual mboten iki? Ini belum. Oh, belum. Ini buat pengembangannya. Induknya yang kepala merah tadi. Nyetak anjane. Iya. Iki posisi bunting Mas. Ini posisi masih kawin 20 harian. 20 hari belum bisa dicek ya. Teman-teman. Oh, belum okay. Ada cek-cekan. Sing niku Mas, dua niku kandang yang induk-induk makan ini. Ini induk anglo kayak anglo ini. Ah, iya. Ini yang dijual mboten iki. Ini untuk sementara buat produksi susu, oh, Mas. Oh, iya. Iya. Nganu teman-teman sekedar info, Panan ini juga jual susu ya. Susu. Susu oh. Kita ada susu yang murni, ada yang rasa ada. Oh. Harganya, Mas. Kalau yang murni, kita bandrol per liter 40. 40 ya. 40. Kalau yang untuk rasa-rasa kita kemasan 200 mili itu 10.000. 10.000 aja iya, ya. Oh, 10.000. Kuwi lho. Buat kesehatan teman-teman. Kesehatan. Terus apa lagi ya? Oh iya ini. Panahan ini sebenarnya ada basic lain teman-teman. Apa ini, ya? Ini sebenarnya dokter teman-teman. Iya. Kan bisa nganu ya berarti. IB bisa melayani Mas ya. Bisa. Oh, lho teman-teman, selain ternak sebenarnya basicnya itu dokter hewan ini Pak. Jadi nanti bisa kesehatan anu insya Allah terjamin ternaknya yang di sini teman-teman. Seperti itu. Ini selain jual susu mineral atau obat-obatan lainnya jual Mas? Ada. Obat cacing. Obat cacing oh, juga ada. Ya. Siap. Apa mana Mas lagi? Sing perlu sampean perlu apa ya? Untuk teman-teman muda ini. Ya, anak muda. Untuk motivasi ya, untuk anak-anak muda sekarang, kita katakan nggak usah jijik dengan pekerjaan apapun. Semua pokoknya kita tekuni pasti menghasilkan. Nah, itu teman-teman. Nah, rata-rata kan kalau di peternakan itu kayak
tersisihkan. Oh, ya. Ngatan. Sebenarnya kalau mau kan hasilnya juga lumayan. Ya. Wangine apa ya? Bagimu lebus, bagiku mulus ya. Enggak. Nah, niku lho. Lho, motivasi ya. Lah yo. Lah kayak kotoran bagi mereka iya. Kotoran bagi kami masih hitam mutiara hitam, mutiara hitam ya. Iya bisnis turunnya itu banyak mas yo. Iya dari urine bisa urin bisa kotoran, bisa. Bisa susu anakan oh, iya, terus iya. Daging bisa lah iya. Kalau teman-teman bisnis turunan ya banyak ini gue jual pakan juga bisa mas yo. Pakan bisa seperti silase yang iya. Seperti ini sulit pakan iya apa mana mas ki ya wis ngono ya berarti ya untuk sementara. Untuk sementara. Untuk sementara itu dulu teman-teman tadi sudah review jantane. Tarifnya masih ekonomi terus lanjut. Panani juga jual susu ya. Iya. Nah, seperti itulah ada cempe-cempe yang ekonomis juga tadi. Oke. Apa butuh kita sepilkan susunya untuk produknya? Oke. Oke. Masuk. Nah, ini teman-teman. Ini hasil olahan sendiri Mas yo. Iya, olahan nah, sendiri. Oke. Ini apa botolnya beda-beda mas ini? Beda sing di mas, sing original sing di original ini oh iya, ini original teman-teman ya. Harganya podo ya mas? 10 ribu 10 ribu mas ya. Ini mesti nge kesehatan anak-anak kesehatan bah, ini cocok mas, karo program B02 mas ini masuk mas Gibran ini bisa direkomendasikan nih, anu Pak Prabowo Pak Prabowo ini loh program susu gratis. Disuplai gitu. Buat peternak etawa bisa membantu ekonomi UMKM seperti itu teman-teman. Lek sing kemasan sak literan berarti dhewe ne Mas wis sing beda lagi. Biasanya kita kemasan per setengah liter. Niki ne Mas karo ben cedek susune. Iya. Kan karo promo. Kalau yang untuk anu kemasan setengah liter. Wow, harganya berapa mau? Per setengah liternya 20.000, jadi 40.000. Iya. Iku biasanya dige ngedoti ta dige kesehatan, Mas? Itu untuk kesehatan. Kesehatan. Iya. Lek teman-teman anu menyediakan enggak sing dige susu ngedoti cemple? Kalau untuk ngedoti cemple untuk sementara kita cuma bisa kasih harga 30.000 yang untuk karena jadi, memang untuk iya. Yang ini banter Mas ya untuk, iya, untuk konsumsi. Tapi kayaknya ada yang lain Mas, alternatif susu bubuk. Susu bubuk untuk juga. Susu bubuknya kita bisa pakai susu reject. Oh, iya. Ada berarti ada, di. Ada. Oh, untuk harganya Mas. Untuk harga per kilo 25.000. 25.000 teman-teman. Iya. Iki mah enggak digawane pisan nih mau. Contone. Lha contone ora tak gawane ya. Yes, pokoke intine lek pomo butuh dienggo ngono. Ya tetap ready. Oh, ready ya. Heeh. Oh no. Berarti susu rejeke ready pomo dingin ngedoti cemplen enggak usah larang-larang nggak tapi usah larang-larang tapi terbukti lah kualitas. Nah, ini berarti kayak contohnya ini semua pakai susu rejek. Iki iso ditokne Mas cemplene sing drabang kuwi. Bisa. Nah, gitu yang tuh, teman. Yang nah, mana? Yang ini. Nah, rada meningi. Nah. Lagi hasil dodotan Mas yo. Hasil dodotan. Nah ini teman-teman. Aman mboten mencret nggih. Usia berapa Mas lek ngedot mulai dari nggih? Ini susune reject. Dulu dari umur seminggu. Oh, dari seminggu saya sudah kasih susu reject nggih. Loh, teman-teman. Nah. Jadi ini panane iki komplit bolo. Jasa pacek ada. Tinggi kebutuhan ternak juga ada seperti itu. Iki dua emang di mas ki. Indu eh ini merah ini. Mas. Oh iki. Iya. Emang murat di sepil lagi mau. Induknya ini terus kita kawinkan sama yang kepala hitam. Wow malan. Ya. Wow jelas anak tunggal berarti mas yo. Ini dua bersaudara sama yang kepala merah. Hitam. Oh kepala hitam. Iya. Satu hitam atau? Iya. Ini nggak dijual berarti mas? Ini sini. Masih buat indukan. Oh buat pengembangan teman-teman. Iya buat pengembangan. Katanya lagi booming yang jerabang. Bener mas. Iya. Kita ya. Tahan dulu. Oke. Yuski mau. Sementara ngono sik berarti mas yo. Nggih, nggih. Oke, sementara itu dulu teman-teman. Info yang bisa saya share. Nanti kita review lagi di kandang berikutnya. Iya. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.